Pramuka keluarga Jawa Barat menghanjakaken tragedi anu Kerandapan di pepa anggota pramuka siswa SMP Negeri Hijituri Sleman daerah Istimewa Joggyakata Dina Nasnasna eta kegiatan organisasi teh Kuduulu YukanaSOp sangkan sakkumna kagiatan Cokolaken kalawan lancar samalah Saudduna ngagen pihak anu Boga wewenang kawas polisi atautawa TNI kernyinglar hal anu Te dipiharap Pengurus Pramuka Kuarda Jawa Barat Indra menghanjakakan kejadian anukaran depan kusakum anggota Pramuka dina musibah kabawa palit dina ngamalirna walungan Sembor, Dusun Dukuh, Sleman, Yogyakarta, nalika icikibung dina kagiatan susur walungan sababar hapoe katom pernaken. Diri nangerong di alam teh sakuduna luyu karena standar operasional prosedur atau SOP nalika dikokolaken. Samalah sakuduna pihak anu boga kawas polisi atau TNI sangkan kaji adean anu henteu dipiharep moal karandapan. Pertama kita sejak tahun 2017 kita sudah melaksanakan kegiatan manajemen tersebut untuk semua kuartir. Jadi kita berada di Barat, khusus sehingga setiap program kegiatan atau kegiatannya high class, oh, kita terbuka, itu harus 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 sesuai prosedur. Kita siapkan formatnya, melibatkan semua unsur. Pihak Pramuka Kwarda Jawa Barat meredih sakumna kuar di sakulia Jawa Barat sangkan mampu ngaronjatkan sarta nelemandei standar operasional prosedur atau SOP sangkan kejadian anu karandapan di daerah istimewa Yogyakarta untuk kealaman di Jawa Barat. Tahati, diebrehkeun Ku Indra Dina Kegiatan anu Anuli Salapan, 88 Regu, anggota Pramuka Dina Hambalan SD, SMP, Jeng SMA, di sakumna kota jeng Kabupaten, kabupaten di Jawa Barat, Barat anu dikokolakeun di Kabupaten Bandung Rezitia Prasaja Bandung TV